Dengan kekayaan bersih senilai ratusan triliun rupiah, mereka mengendarai mobil yang harganya tidak lebih dari 1 miliar rupiah. Dengan uang super melimpah yang mereka miliki, para miliarder ini membuktikan bahwa uang tidaklah selalu membuat manusia merasa bahagia. Sebaliknya, kebahagiaan mereka dapatkan dari kedermawanan hingga kesederhanaan mereka. Mereka kaya tetapi tidak bersikap sok gengsi. Semoga dapat menjadi inspirasi. Jeff Bezos dikenal sebagai CEO dari Amazon.com. Dari data Forbes di tahun 2014, harta bersih dari Jeff Bezos adalah sebesar 27,6 miliar dolar yang bila dirupiahkan kurang lebih senilai 345 triliun rupiah. Sehari-harinya Jeff hanya menggunakan mobil Honda Accord tahun 1996 yang memiliki harga jual di bawah 4.000 dolar atau sekitar 50 juta rupiah. Warren Buffett adalah CEO dari Berkshire Hathaway dan beberapa kali dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Dari data Forbes di tahun 2014, harta bersih dari Warren Buffett adalah sebesar 72,9 miliar dolar yang bila dirupiahkan kurang lebih senilai 911,2 triliun rupiah. Warren Buffett sering terlihat dalam berbagai acara menggunakan mobil Lincoln Town Car tahun 2001. Azim Premji adalah presiden direktur dari sebuah perusahaan IT asal India, Wipro Limited. Dari data Forbes di tahun 2014, harta bersih dari Azim Premji adalah sebesar 6,6 miliar dolar yang bila dirupiahkan kurang lebih senilai 82,5 triliun rupiah. Untuk urusan kendaraan, Azim mempercayai Toyota Corolla sebagai kendaraan pribadi hingga tahun 2012, hingga akhirnya diganti menjadi Mercedes-Benz bekas. Ingvar Kamprad dikenal sebagai pendiri jaringan retail IKEA. Dari data Forbes di tahun 2014, harta bersih dari Ingvar Kamprad adalah sebesar 3,5 miliar dolar yang bila dirupiahkan 43,7 triliun rupiah. Sehari-hari ia menggunakan Volvo jadul seri 240 GL dengan harga jual saat ini 1.500 dolar atau berkisar 18 juta rupiah. Eric Schmidt berpangkat eksekutif chairman dari Google. Dari data Forbes di tahun 2014, harta bersih dari Eric Schmidt adalah sebesar 8,9 miliar dolar yang bila dirupiahkan kurang lebih senilai 111,2 triliun rupiah. Untuk urusan mobil, Eric menggemari mobil hybrid dan memiliki Toyota Prius yang berharga 11.000 dolar atau sekitar 137 juta. Ternyata kesederhanaan Jim dan Alice Walton itu menurun dari bapaknya yang mendirikan Walmart, yaitu Sam Walton. Jika Sam Walton masih hidup, maka kekayaannya kurang lebih senilai 63 miliar dolar yang bila dirupiahkan kurang lebih senilai 787,5 triliun rupiah. Semasa hidupnya, Sam Walton penyuka mobil Ford F-150 tahun 1979 yang hanya berharga jual 5.000 dolar atau sekitar 62 juta.